بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin wa qala ibn jarir rahimahullahu ta'ala fa ma'na al ayati wa amarna ibrahima wa isma'ila bi tathiri baiti lit ta'ifin berkata Ibnu Jarir rahimahullah, maka makna ayat itu adalah kami perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku, yaitu Baitullah, Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf. Untuk mana membersihkan kemarin macam-macamnya, ada yang dari najis, dari kotoran, ada yang dari barahara. Wa tathiru allazi amarahum bihi fil baiti huwa tathiru minal asnami, dan mensucikan yang Allah perintahkan keduanya di Ka'bah itu, di Baitillah, yaitu mensucikannya minal asnam, daripada berhala-berhala. Wa ibadatil awsani fihi, dan daripada menyembah berhala padanya. Wa minas syirki, dan daripada kesyirikan, kata Ibnu Jarir rahimahullah. Memang ketika itu memang berhala banyak sekali. Ya. Selepas Nabi Ibrahim juga banyak lagi tuh. Setelah meninggal Nabi Ibrahim, ya. Terus sebelum datangnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berhala mulu. Ya. Di samping kiri kanan itu berhala. Jadi memang dari dulu itu jadi batu yang mulia itu dari dulu dijadikan ya tempat untuk ya perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ka'bah untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, dari dulu sudah ada, dan ya sama orang-orang jahiliyah ditaruhin berhala-berhala karena memang dulu Tuhannya banyak berhala. Summa aurada su'alan, kemudian Ibnu Jarir mendatangkan pertanyaan. Faqala, maka yang berkata, fa in qila fa'al kana qabla bina'i Ibrahim 'inda al-baiti syai'un min dhalika alladhi amara bi tahdiri minhu. Maka jika dikatakan, maka apakah ada sebelum membangunnya Nabi Ibrahim di sisi Baitullah ada sesuatu daripada yang ia perintahkan dengan yang ia allazi umira bi tathiri, yang ia diperintahkan dengan mensucikannya darinya. Ya. Ajaba wa ajaba bi wajhin, ia menjawab dengan dua jalan. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, annahu amarahuma bitahdiri mimma kana ya'budu indahu zamana qaumi nu'in minal asnami wal awsan. Yang pertanyaan kan begitu, apakah sebelum dibangun Ibrahim di sisi Baitullah ada sesuatu demikian itu, ada enggak sebelumnya? Sebelum dibangun ada gitu-gituan tuh, ya, berhala, ya. Beliau menjawab bahwasanya Allah perintahkan keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikannya Baitullah mimma kana yu'badu anhu, daripada sesuatu yang disembah di sisinya zamana qaumi nu'in minal aslami wal awsan, ya, zaman kaum Nabi Nuh, ya, apa yang dibersihkan pada berhala-berhala minal aslam wal awsan, sama patung-patung. Sudah ada ya. Liyakuna zalika sunnatan liman ba'daha, supaya ada demikian itu menjadi teladan bagi orang yang setelah keduanya. Apa? Kalau ada berhala, bersihin gitu. Jadi teladan, jadi sunnah, jadi teladan. Sunnah di sini teladan.
Jadi contoh nanti kalau ada berhala selepas Nabi Ibrahim bersihin gitu. Nah, makanya datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berhala-berhala dibersihin karena udah ada contohnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Iz kana Allah taala qad ja'ala Ibrahim imaman yuqtada bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam yuqtada bihi yang diikuti. Kama qala Abdurrahman bin Zaid an tahhira baiti, sebagaimana telah berkata oleh Abdurrahman bin Zaid, sucikan kedua sucikan ya sucikan olehmu berdua Nabi Ibrahim Nabi Ismail maksudnya akan rumahku. Qala, ia menafsirkan, ia berkata, minal asnami lati ya ya'buduna, daripada berhala-berhala ya yang mereka sembah. Allati kanal musyrikuna yu'azzimunaha atau yu'zimunaha, yang adalah boleh dua bacanya, yu'azzimuna yu'zimunaha, adalah orang-orang musyrik itu ya kalau begini ngatinya selalu mengagungkan berhala ya. Sering ya, kalau didahului dengan kana ya, ada makna istimrar. Jadi orang musyrik itu sering selalu mengagungkan berhala. Qultu wa hadzal jawabu mufarra'un 'ala annahu kana yu'badu 'indahu asnamun qabla Ibrahim alaihi salam. Ini jawaban dicabangkan ya, atas bahwasannya disembah di sisinya itu berhala-berhala sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim memang sudah ada. Wa yahtaju isbatu hadza ila dalilin al ma'sumi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan butuh menetapkan ini jawaban kepada dalil daripada al ma'sum, orang yang dijaga yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau nabi namanya ma'sum, kalau wali namanya mahfuz. Ya. Ya. Ada orang namanya Muhammad Maksum. Harapan jaga enggak apa-apa boleh. Ya. Enaknya sih Muhammad Mahfuz itu. Ya. Muhammad Mahfuz itu wali. Kalau nabi itu selalu dijaga, enggak berbuat dosa kalau nabi. Ya, mau berbuat jaga. Nah, kalau wali itu Mahfuz. Dia ada berbuat dosa juga tapi nanti disadarkan oleh Allah. Al-jawabu sani annahu amarahuma ayukhlisa bina'ahu lillahi wa'dahu la syarika lahu. Jawabannya kedua bahwasanya Allah perintahkan keduanya untuk ikhlas membangunnya karena Allah Ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Ya memang kita yang bagus begitu, kalau bangun ikhlas. Biar ikhlas, bangun apa biar ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah. Ya. Dulu saya bangun ini pesantren, itu guru mesen supaya ikhlas. Ingat ya, biar ikhlas. Biar ikhlas, biar ikhlas. Biar ikhlas, biar ikhlas. Itu guru saya, Kiai Maulana Kamal Yusuf. Beliau pesan begitu. Ikhlas. Karena yang bukannya termasuk beliau juga. Dia pesan begitu biar ikhlas. Baik guru, baik. Biar ikhlas, biar ikhlas. Baik, baik. Insyaallah. Ya, nah begitu pula Allah pesan kepada Nabi Ibrahim, bangun Ka'bah biar ikhlas. Karena kalau ikhlas itu menghasilkan. Kalau enggak ikhlas tidak menghasilkan. Kalau kita ngajar bangun pesantren ikhlas insya Allah banyak menghasilkan. Jadi biar ikhlas, biar ikhlas. Apa aja biar ikhlas. Apa aja biar ikhlas. Jangan enggak sampai enggak ikhlas. Ngajar biar ikhlas, ngaji biar ikhlas.
Faya bniyahu mutahhiran minasyirki war raibi. Lalu keduanya membangun Ka'bah dalam keadaan mensucikan daripada kesyirikan dan keraguan, jadi penuh dengan keyakinan. Memang kita kalau membangun jauh daripada kesyirikan, lalu dengan keyakinan bisa, apapun dengan yakin bisa. Jauhkan keraguan, jangan sampai ragu-ragu. Ragu-ragu ada, apapun ragu-ragu nggak bagus, goyang. Biar yakin, ngaji biar yakin. Yakin. Kama qala jalla sana'uhu faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun ya amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin. Maka siapakah yang mendasari bangunannya atas takwa daripada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala dan keridhaannya, itu lebih baik. Atau siapakah yang mendasari bangunannya atas tepi jurang yang runtuh? Takwa, takwa. Jadi biar takwa bangunnya, yaitu dengan ikhlas maksudnya. Qala wa kadzalika qauluhu wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya. Dan kami ya, mengikat janji kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya mensucikan rumahku Baitullah. Ya, ibniya baiti, bangun olehmu wahai berdua, wahai engkau berdua Ibrahim dan Ismail akan rumahku. Ala tu'rin, dalam keadaan suci, dalam keadaan mensucikan minasyirki ya, daripada kesyirikan bi kepadaku waraibi dan keraguan. Ya, jadi jauhkan kesyirikan. Jadi apapun jauhkan kesyirikan. Kita mau bangun toko, jauhin kesyirikan. Ini malah nyari-nyari kesyirikan. Datang ke dukun supaya laku, laris manis. Jangan begitu. Ini banyak yang kayak begitu tuh. Lu apaan ini nanya? Pegangannya. Mesti punya pegangan katanya. Waduh. Diomelin lagi. Pegangan. Pegangannya Allah. Makanya mulainya biar benar, datang bacaannya apa namanya, pegangannya biar benar, yaitu pegangannya Allah. Ya, pegangannya Allah. Mulainya hari Senin, gitu. Mulainya hari Senin. Ya, oh, insya Allah. Aduk. Ini salamnya Allah. Iya. Ini jangan sampai kita membangun-bangun mau dagang. Itu biar hebat yakinnya kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Kadang goyang pengen ini, pengen itu, pergi ke dukun, jangan sampai. Allah yang mulainya hari Senin. Tafa'ul amun nabi, ingat nabi Senin, mulainya Senin. Ini pesantren kita apa ini, semuanya Senin ini. Iya, letakkan batu pertama Senin. Saking pengen ngambil berkah berhasilnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mulainya Senin. Peletakkan batu pertama Senin. Masang kapnya itu Senin, semua Senin ini semua. Masyaallah. Makanya masuk ngaji kalau di sini Senin. Apa? Mulai masuknya Senin, ngajinya Rebo. Orang-orang kan Rebo gitu ya, Rebo aja. Kalau saya masuknya Senin, ngajinya Rebo. Mulai ngajinya Rebo. Tafa'ul ya kepada Nabi. Jadi usahakan Allah. Jangan ada yang selain Allah, jangan. Ini gak pernah Pak. Santren kita ada orang jahat yang waduh macam-macam dah. Yang jahat, masya Allah, itu kentara banget. Santren lo pada dikena reperpan. Semuanya begitu rata-rata.
sampai-sampai ada, ya, sampai-sampai ada santri tidur, lagi tidur digangguin tuh, dimimpikan, dikasih keris. Dalam mimpinya itu dikasih keris, kerisnya ditaruh dalam kitab. Bangun tidur pagi-pagi dilihat ada kerisnya di kitab. Ya gempar santri pada takut jadinya kan. Ya, dibilangin saya, kita lawan. Wah. Wow. Jagoan kan. Obatnya itu lawan, jangan takut. Ketakutan jangan lawan. Terzikir, zikir. Masyaallah. Kita lawan. Jadi kalau kita dengar kita lawan, sama senjatanya apa? Senjatanya hakun hak apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada teman saya nawarin. Apa nawarin? Bentar. Saya siramin air. Air apa nih? Air apa nih? Iya, air jin itu. Oh, jangan, jangan. Enggak ada gitu-gituan. Nanti jadi syirik. Jadinya syirik nanti. Percaya sama. Kita percaya. Tapi kita ada, yakin kalau itu ada. Tapi akhirnya jadi apa? Percaya sama dia. Itu enggak boleh. Allah aja yang kita percaya. Baca-baca zikir, senjata kita. Baca itu. Dan yakin sama Allah. Enggak begitu aja. Yakin. Itu saya ngadu sama guru saya Kiai Mahfuz. Udah baca ini, Masya Allah. Baca Hizib Nasr, Masya Allah. Itu kayak apa? Kayak hujan langsung berhenti, tak berhenti. Kayak hujan langsung berhenti. Enggak ada lagi, udah. Iya. Hujan langsung berhenti. Jadi yakin, bacanya pun yakin. Yang nyerang mati, gitu aja udah. Yang nyerang mati. Atau kesianan, biarin. Harus begitu. Mengganggu kita, santri lagi belajar digangguin kan. Waduh, saya marah banget itu. Bener-bener lah. Marahnya bukan main, saya marah banget lah kalau santri digangguin. Enggak usah takut. Sama gitu-gitu tuh enggak usah takut. Kalau nyawa kita dikontrak sama dia, gua kontrak lagi loh. Jangan takut mati, mati ya syahid. Orang ngaji mati syahid, belain orang ngaji matinya syahid. Jadi enggak usah takut. Ya obatnya itu ngelawan itu yakin, Pak. Kalau kita kagak yakin ya udah goyang kita. Kita goyang. Baca apa yang kita suruh baca, kita baca sama guru kita. Yakin, enggak usah takut. Kenapa? Karena orang mengganggu kita, makhluk mengganggu kita, itu semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah enggak izin, enggak bisa. Dikirimin jin dari sini, wush. Itu benar-benar dikirimin. Kita jangan takut. Baca apa yang disuruh baca, kita baca. Anda suruh baca bismillahirrahmanirrahim yadurru ma ismi syai fil ardi wala bis sama wa samiul alim. Itu ada di dia usama itu. Yakin. Enggak bakal ngapa-ngapa enggak. Kecuali Allah izinin gitu ya. Ya alhamdulillah. Itu masyaallah luar biasa itu ujian itu. Alhamdulillah udah lewat dulu. Udah masanya udah lewat ujian itu tuh. Luar biasa banget dah masyaallah. Kama qala sunniyu, sebagaimana kata oleh sunni at-tahir baitiya ya ibniya baitiya li ta'ifina. Maksudnya itu bangunlah oleh wahai berdua Nabi Ibrahim Nabi Ismail akan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Wa mulakhasu hadzal jawab bi anna Allah ta'ala amara Ibrahim wa Ismail alaihi wasallam, dan ringkasan jawaban ini bahwasannya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ya ayyabniyal ka'bah, untuk membangun ka'bah alasmi wahdahu la syarika lahu, di atas namanya Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, litta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina indahu, dan orang-orang yang
ya i'tikaf di sisinya Ka'bah wal musallina ilaihi minar ruk'i as-sujud, dan orang-orang yang salat kepadanya ya musallina ilaihi minar ruk'i, daripada orang-orang yang suka sujud suka rakaat salat rukun ruku ini salat maksudnya sujud sama sujud salat maksudnya kama qala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman wa iz bawwa'na li ibrahima makanal baiti an tusyrika bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'i sujud al ayati wallahu a'lam bissawab.